Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya berada di Pasar Basuki. Teman-teman, menjelang akhir tahun 2019. Dan kali ini saya berada di stand pedetan super-super. Harganya juga mantul-mantul. Dan kali ini saya bersama Mas siapa di sini, Mas? Khairul Anam. Khairul Anam. Sebelum melanjutkan video dan tanya-tanya, silakan bisa sertakan Mas nomor HP-nya berapa, Mas? 085 204 249 708. Ya, teman-teman, bagi yang menonton video ini, jika ada keminatan sapi yang akan saya liput sebentar lagi, silakan nantinya bisa menghubungi Mas Khairul Anam di nomor yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Mas, sering saya jumpai di pasar mana, pasar sapi mana saja, Mas? Nah, kalau Senin di Besuki ya? Senin Besuki, Selasa Bondowoso, Rabu itu di Kalisat. Kalisat. Kamis libur, Mas. Jumat libur. Libur. Sabtu di mana, Mas? Di Tamanan. Tamanan. Kemudian hari Minggu. Minggunya kita di Mayang Jember, Mayang ya, Mas, Jember. Ya. Oke, siap. Mayang Jember. Jember Mayang. Ya, teman-teman, di depan saya ini sudah terdapat sapi pedetan super, super monster. Bibitan monster. Nah, ini teman-teman, ini simental. Ini simental ya. Kemudian ini limusin. Cuman di depannya ada corak warna putih tapi cenderung ke limusin, teman-teman. Kemudian di sini ada sapi pegon tapi super. Kaki-kakinya tegak lurus ya, teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan hari ini sungguh sangat pagi yang sangat ceria, di mana cuaca saat ini lumayan cerah, teman-teman. Dan di depan saya ini sudah terdapat sapi simental super. Kaki-kakinya juga super ini. Ya, baik, Mas. Hari ini membawa berapa ekor sapi, Mas, ke pasar, Mas? Bawa 10 ekor sapi. 10 ya. Nah. Ini sapi simental ini umur berapa bulan, Mas? Umur 7 bulan. 7 bulan. Oke, baik. Sapinya seperti ini, teman-teman. Sungguh sangat luar biasa super. Kaki-kakinya besar ya. Dan warna kukunya juga merah karena ini asli simental. Iya, bagus. Mas, ini sampean buka harga berapa, Mas, bandrolnya, Mas? Saya buka harga 20. 20 pas ya, Mas, ya? Iya. Oke, baik. Asli simental, teman-teman, dan kaki-kakinya ya seperti ini. Yo. Ini, bro. Nah, ini juga sapi limusin. Ini bandrol berapa, Pak? Dibanderol dengan harga berapa, Pak? Pasnya? Ya, pas. 20. 20 ya. Karena ini sapi super. Umur berapa, Pak? Sekitar berapa? 6 bulan mungkin? 5 bulan? 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Oke. Paling super ini. Lanjut, di depan saya ini limusin asli, teman-teman. Warnanya merah. Warnanya merah dan coklat-coklat. Bandrol berapa ini, Pak? Harga berapa, Pak? 19. Ya? 19. 19. Sapi superan 19. Pedetan. Umur berapa, Pak, kira-kira, Pak? 6 bulan. 6 bulan. Baik, teman-teman, spesifikasinya umur 6 bulan dan dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar 19 juta. Asli limusin. Kaki-kakinya seperti ini, teman-teman.
Asli super. Dok remberase lah kok jar aja. Bagus ya teman-teman ya. Pedagang asal dari mana, Pak? Bondowoso. Bondowoso. Okay. Namanya Arjuna. Arjuna. Baik. Bapak Arjuna dan di sini dibanderol dengan harga 19 juta. Kemudian yang sapi vegan ini berapa, Pak? Yang ini, Pak. Yang ini. Ya. 18. 18, teman-teman. Sapi superan. Di sini stan sapi superan. Jadi untuk kalian semua yang ingin mencari superan bisa langsung ke nantinya komen ke kolom komentar. Nanti akan saya sertakan nomor HP pemilik sapi pedetan super-super, guys. Kita kiriman berapa gitu, Dek? Siapa? Pak, misalkan selain dijual di pasar lokal Bondowoso, Besuki dan sekitarnya, Bapak bisa pengiriman, Pak, keluar, Pak? Bisa. Tergantung permintaan. Tergantung permintaannya, Pak, ya. Bapak sering ngirim kemana, Pak? Ke area ini, Jawa Tengah? Blitar. Blitar. Kemudian di mana lagi, Pak? Jombang. Jombang. Baik, teman-teman. Sapi stan pedetan superan, teman-teman. Limusin asli. Kemudian di sini sapi pegon juga lumayan bagus untuk kaki-kakinya.